Karena aku lagi diet, jadi pagi-pagi kita bikin ayam kari, ayam bakar Iloni, dan nasi seadanya saja, guys. Halo guys, assalamualaikum. Jadi pagi-pagi aku lihat ayam aku masih lumayan banyak, guys. Jadi kegiatan aku kalau nggak ngantor itu biasa piara ayam, guys. Jadi aku suka banget untuk beternak, jadi ingat di kampung. Kita mau potong, guys. Nah, ini udah ada tukang potongnya, jadi ayam mau kita sembelih dulu, guys. Pokoknya mantap banget. Oke, guys. Jadi ayam Bangkok tadi yang akan masak Oma ini nih, tetangga aku yang paling mantap, jago masak. Hebat. Orang Gorontalo asli. Nanti itu mau bikin apa? Bikin Iloni dengan santan. Jadi nanti akan dibikin masakan Gorontalo Iloni dengan santan. Oke? Oke. Mantap. Nah, ini ayamnya mau kita bersihin dulu bulu-bulunya, guys. Udah kita siram pakai air panas. Dan dagingnya tuh, wah, mantap banget, guys. Ini kelihatannya tuh empuk banget. Jadi rasanya mantap, enak, lezat, dan bergizi. Nah, ini Opa sementara bersihin ayam Bangkok yang satunya lagi. Jadi, ini pagi-pagi kita potong 2 ekor ayam, guys. Pokoknya biar namanya ayam jago, tapi kalau berhadapan dengan Papol tetap namanya ayam bakar Iloni. Mantap banget, guys. Nah, ini dia bahan-bahannya. Kali ini Oma mau bikin ayam bakar Iloni dan juga ayam santan kari kalau nggak salah namanya, guys. Jadi ini adalah salah satu makanan khas dari Gorontalo. Ya, ini tuh terkenal enak banget, jadi aku penasaran, guys. Nah, ini Opa sudah selesai bersihkan ayamnya, sudah selesai dipotong-potong. Dan ini yang bikin aku heran, guys. Ternyata ada ilmu baru. Itu kulit ayam yang kita potong tadi, ternyata bisa dibikin sate, guys. Wah, ini seumur hidup baru kali ini aku lihat masakan sate dari hati ampla udah biasa. Tapi kali ini ada kulit ayamnya, guys. Wah, jadi penasaran seperti apa ya, guys, rasanya. Aku jadi penasaran, guys. Dan ini adalah ilmu baru juga. Ternyata kalau ungkep ayam itu, ini pakai santan. Pokoknya bumbunya tuh banyak banget, guys, rempah-rempahnya. Nah, karena ayamnya sementara diungkep, sekarang giliran aku untuk menyalakan api untuk persiapan bakar-bakar ayamnya, guys. Pokoknya, wah, ini Oma udah datang bawain ayam yang sudah diungkep tadi. Dan ungkepnya tuh ternyata ribet banget, guys. Oh iya, guys. Jadi Oma dan Opa ini adalah tetangga baru aku. Mereka baru pindah ke sini ya sekitar 1 bulan lalu. Dan ternyata Oma ini adalah jagoan ketika di dapur, guys. Nah, untuk kali ini bakar-bakar ayam aku diajarin sama Oma ya. Apalagi kalau bakar ayam yang sudah diungkep seperti ini nggak usah terlalu lama, guys. Jadi biar rasanya tuh mantap, lezat dan bergizi, rasa bumbunya tuh masih berasa, guys. Nah, ini tuh dipotong besar-besar ya. Nah, ini udah beberapa yang sudah diangkat. Alhamdulillah udah matang karena hanya beberapa menit aja, guys, dibakar. Nah, ini dia, guys, untuk bumbu Iloninya yang selalu bikin aku penasaran. Nah, sekarang tinggal masakan yang terakhir adalah ayam santan kari. Wah, sepertinya ini enak banget, guys. Dan lagi-lagi, cara bikinnya itu lumayan ribet, guys. Aku sampai nggak bisa ingat. Ini pakai santan, diaduk-aduk, terus dimasukin ayamnya. Terus diaduk-aduk lagi, guys. Ini kurang lebih 1/2 jam ya, diaduk, jadi lumayan lama sih. Terus ada daun pandan, daun jeruk, terus ditambah rempah lagi. Wah, bikin aku pusing, guys. Aku sampai nggak bisa hafal nama-nama rampahnya itu apa aja, terus dibikin seperti apa. Wah, aku minta ampun, guys, kalau masakan Gorontalo ini. Tapi ya, kita lihat ini kata omanya dimasukin kepala santan, guys. Aku nggak tahu ada kepala santan ya. Yang aku tahu cuma santan kelapa, nggak ada namanya kepala santan. Tapi kata Oma ada. Nah, ini dia, alhamdulillah udah matang semuanya, guys. Pokoknya rasanya tuh mantap banget. Tinggal kita bawa ke rumah, persiapan untuk kita eksekusi. Dan ini nasinya udah siap. Kebetulan nasi tinggal sedikit, jadi kita makan seadanya saja, guys. Oke, mantap.